kumpulkan seluruh orang-orang yang setia pada kita. Aku akan menyusun rencana untuk menyerang Majapahit kembali. Kalian jangan berharap bisa mendapatkan hadiah itu. Karena akulah yang pasti akan duluan mendapatkan kesatria bertopeng itu. Ini pahlawan kesiang. Sok membela rakyat. Kembalikan hasil rampasan kalian pada rakyat. Tolonglah, Den. Selama ini desa kami aman dan damai. Tapi ketika Intan itu hilang, musibah datang bertubi-tubi. Dan Aden bisa lihat sendiri apa yang terjadi di sini. Warga kami kelaparan, Den. Kalau Intan itu diambil sebagai upeti, berarti Intan itu ada di Istana Kahuripan. Bisakah Aden mengambilnya kembali, Den? Apa yang harus aku lakukan? Menolong mereka. Berarti aku menyusup dan mencuri di istanaku sendiri. Gawat, Paman Lembusora sedang melangkah ke arahku. Siapa itu? Maafkan aku, prajurit. Aku terpaksa menyerang kalian. Siapa yang bertarung dengan kalian tadi? Ampun, Gusti. Dia adalah manusia bertopeng. Benar dugaanku. Manusia bertopeng itu ada di istana. Mada, sedang apa kamu di sini? Mada sudah mendengar bahwa manusia bertopeng itu masuk ke dalam istana. Dan pikiran Mada yang terlintas, dia masuk ke dalam gudang upeti ini, Paman. Ya, Paman pun berpikir demikian. Mada sudah memeriksanya, Paman. Tapi Mada tidak menemukannya. Baiklah, Mada. Kalau kamu sudah selesai memeriksanya, sekarang temuilah Pangeran Garmapati. Karena tugasmu adalah mengawal Pangeran Garmapati. Dan Paman akan mencari manusia bertopeng itu. Baik, Paman. Mada, Paman. Bagaimana bisa dia masuk ke istana? Prajurit, apa kerja kalian? Ampun, Pangeran. Kami telah lalai, Pangeran. Sekarang, tangkap dia hidup atau mati. Cepat! Sendiko, Pangeran.
sini. Seharusnya kamu pergi dan menangkap manusia bertopeng itu. Ampun pangeran. Mada diperintahkan oleh Paman Lembusora untuk menjaga dan memastikan keamanan pangeran. Manusia bertopeng itu lari. Lalu Mada datang ke sini. Yang satu pergi, yang satu muncul. Apa jangan-jangan Madalah orang bertopeng itu? Kamu memang benar-benar tidak berguna, Mada. Kamu tidak bisa menjalankan perintahku untuk menyelidiki dan menangkap manusia bertopeng itu. Ampun, pangeran. Mada sudah berusaha untuk menangkap manusia bertopeng itu. Sudilah kiranya pangeran memberi kesempatan pada Mada untuk menangkap orang itu. Mada berjanji akan bisa menangkap orang itu. Baiklah, tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Ampun, pangeran. Jika pangeran tetap akan memberikan kesempatan kepada Mada, saya menyarankan pangeran memberikan satu hari saja untuk Mada mencari manusia bertopeng itu. Satu hari? Benar, pangeran. Karena menurut saya, jika kita berlama-lama menghabiskan waktu untuk mencari manusia bertopeng itu akan sangat mengganggu kepentingan kerajaan dalam memungut upeti. Paman benar. Aku setuju. Kamu dengar itu, Mada. Satu hari. Sendiko pangeran. Punten dalam siup. Dimas, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ada gangguan sedikit, Dimas. Manusia bertopeng yang suka berkeliaran. Tadi terlihat sempat masuk ke istana. Paman, manusia bertopeng ini pasti sangat sakti. Dia bisa menembus pertahanan istana yang sangat ketat. Aku juga berpikiran seperti itu, Dimas. Padahal aku sudah mengejarnya secepat mungkin. Tapi sosoknya hilang begitu saja. Seperti ditelan bumi. Manusia ini benar-benar membuatku penasaran. Apa sebenarnya tujuannya masuk istana? Itu juga yang mengusik pikiran. Kali ini kita tidak boleh lengah. Karena bisa saja manusia bertopeng itu mengincar pangeran Garbapati. Dan jika terjadi sesuatu pada istana dan pangeran Garbapati, maka aku akan dianggap gagal dalam menjalankan tugas. Terima kasih, pendekar bertopeng. Kau benar-benar pahlawan kami. Kami tidak akan pernah melupakan jasa baikmu pada kami. Kau benar-benar dewa penyelamat kami. Aku mohon pamit, paman. Maaf. Boleh aku tahu apa yang sedang membebani pikiranmu? Aku berpikir mengenai pertarunganku dengan Kartarajasa. Kalau aku sampai kalah, habisi ketiga sandera itu. Baik, Guru. Aku pasti melakukan tugasku. Tapi Willis, yang perlu kau tahu, aku tidak pernah kalah dalam pertarungan menghadapi siapapun. Ampun, Gusti Prabu. Maaf karena hamba telah mengganggu ketenangan Gusti Prabu.
Tidak apa. Ada apa, kakak? Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap Gusti Prabu karena hamba merasa khawatir dengan keselamatan Gusti Prabu jika pertarungan itu tetap terjadi. Dan hamba juga mengkhawatirkan kelangsungan Majapahit. Justru aku tidak khawatir sama sekali. Karena aku yakin dan percaya, Majapahit masih memiliki Menggala yang hebat dan setia. Terutama kamu, Kakang Lawe. Maka, apalagi yang harus aku khawatirkan? Selama para Menggala masih mengabdi dan setia kepada kerajaan, aku rasa, aku tidak perlu khawatir soal ini. Sendika, Gusti Prabu. Pokoknya hari ini, kita harus menangkap pendekar bertopeng itu. Iya, Nyi. Biar kita cepat kaya. Betul, betul, Nyi. Nyi, mau kemana, Nyi? Ayo, Nyi. Chloe dan anak buahnya akan meringankan tugasku. Chloe dan anak buahnya akan mengantarkanku padanya. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Kita tidak perlu lagi susah-susah mencari. Sekarang dia sudah berdiri di hadapan kita. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk kalian. Terima kasih. Kamu harus segera pergi dari sini. Ada Manggala Majapahit dan prajurit-prajurit datang ke sini. Aku mendengar ada orang bertopeng datang ke wilayah ini. Sekarang di mana orang itu? Tidak ada yang menjawab. Kalian tahu bahwa kalian bisa dihukum oleh pihak istana karena kalian sudah melakukan kejahatan dan membantu penjahat untuk bersembunyi. Alayuda, kau tetap berjaga di sini. Awasi penduduk. Sendiko, Gusti. Arya Kalangan, mau lari kemana kamu? Aku akan menangkapmu sekarang. Bagus. Hajar dia terus. Setelah kamu dan pendekar bertopeng itu lelah, aku akan maju dan habisi dia. Seharusnya kamu menyerang Arya Kalangan.
Karena aku membencimu melebihi Arya Kalangan. Dan juga aku tidak suka kamu mengambil jatah kami. Apa maksudmu? Kamu pasti juga mau merebut 1000 keping emas itu dari kami, kan? Ingatlah, Bang Wilis. Itu tidak pernah aku izinkan. Ayo. Hukum mereka. Sampai mereka mau membuka mulutnya dan memberitahu siapa sebenarnya Arya Kalangan. Pukul mereka! Ini adalah hukuman bagi siapapun yang membela dan mendukung Arya Kalangan. Siapapun yang membela dan mendukung musuh kerajaan, itu akan dianggap juga sebagai musuh kerajaan. Pukul! Pukul terus prajurit! Mereka benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan. Aku harus membebaskan warga itu. Hentikan! Arya Kalangan, akhirnya kau muncul juga. Prajurit, serang! Terlaluan. Lihat saja, kerajaan akan menuntut balas atas semua kejadian ini. Prajurit, ayo kita pergi. Maafkan aku, Paman. Ini semua akibat kesalahanku. Tidak, Arya Kalangan. Warga di sini banyak berhutang budi padamu. Kami siap dihukum untuk melindungi kamu. Tapi seharusnya ini tidak terjadi. Aku berjanji akan datang jika hal ini terjadi lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Rai Prameswari, kamu tidak usah memikirkan mengenai pertarungan Kanda Prabu dan Patiraga. Semua ini sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Bagaimana mungkin aku tidak merisaukan hal itu? Kita semua telah mengetahui bagaimana kekuatan dari Patiraga, Kanjeng Ratu. Kanda Prabu juga tidak gegabah dalam hal ini pada saat mengambil keputusan berani itu. Rai, secepatnya kembali ke Majapahit. Berilah dukungan kepada Kanda Prabu. Ampun, Kanjeng Ratu. Bukankah terlalu berlebihan kalau Kanda Prabu mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Rai dari jika Nanda Aditya Warman dan juga Nanda Gitaria? Aku khawatir akan terjadi hal yang buruk dengan Kanda Prabu. Rai Prameswari, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Kanda Prabu memang seorang raja, tetapi dia juga seorang kesatria, sekaligus seorang romo, yang ingin melindungi keluarganya dengan jiwa raganya. Percayalah, Kanda Prabu membutuhkan dukungan darimu dan kita semua. Kita hanya bisa mendoakan kepada Yang Kuasa agar masalah ini cepat selesai. Baik, Kanjeng Ratu. Kalau begitu, aku akan segera kembali ke Majapahit. Pohon dirubuhin, ya. Blak. Jalan jadi tertutup. Ya. Yang lewat? Gak bisa. Pajak. Pajak iso. Harus kuras harta kekayaannya. Betul. Siapapun. Untuk mewujudkan cita-cita mendapatkan 1000 kepeng. Siap-siap, awasin pasang telinga. Jangan sampai lolos. Pasang mata, mata telinga. Telinga. Hah? Coba, ada suara. Dari sono. Dari mana? Ada suara. Dari sono. Tahan. Prajurit, lindungi Gusti Permaisuri. Jaga Gusti. Singolau, menyingkirlah. Jangan merintah-merintah seenaknya. Ini wilayah kekuasaan Laung. Ya. Singolau, aku ada urusan yang lebih penting daripada mengurus. Menyingkirlah. Begini saja Manggala Majapahit Anabrang. Kita sudah kadung bertemu. Bertarung saja sama Singolau kalau berani. Buat kami, Manggala Majapahit adalah duri penghalang untuk mewujudkan cita-cita Singolau yang berkuasa menjadi perampok paling jago di wilayah ini. Berani kamu?
kemana perginya Arya Kalangan itu? Ada suara pertarungan. Apa mungkin itu Arya Kalangan? Ini bukan yang terakhir. Aku pasti akan kembali membuat perhitungan. Ingat itu. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Paman Lembusora, terima kasih atas bantuanmu. Nuninjeh Gusti Permaisuri. Paman Anabram, Cakra, mari kita lanjutkan perjalanan. Sendiko Gusti Permaisuri. Paman, kami mohon pamit. Diharapkan. Ampun pangeran, Mada siap dihukum. Tentu saja, aku akan menghukum. Tapi aku juga ingin tahu, menurut laporan, pada saat ada kejadian pengkhianat yang mengacaukan pengambilan upeti, kenapa kamu tidak ada di tempat? Ampun pangeran, berilah Mada kesempatan untuk menangkap orang itu. Tidak! Kesabaranku sudah habis sekarang. Ampun pangeran. Izinkan saya untuk berbicara. Silakan paman. Aku berharap kata-kata paman berguna bagi persoalan ini. Saya ingin mengusulkan kepada pangeran agar Mada diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya. Apa maksud paman? Maksud saya dalam hal ini, saya mengusulkan kepada pangeran agar Mada yang mengawal prajurit untuk memungut upeti itu. Celaka. Bagaimana caranya aku membela warga kalau aku harus mengawal para prajurit untuk mengumpulkan upeti? Mada, apakah kamu sanggup? Ampun pangeran, segala titah pangeran, Mada siap menjalankannya. Sekarang Mada mohon diri. Sebenarnya, aku tidak suka atas ide paman untuk memberinya kesempatan pada Mada menebus kesalahannya. Ampun pangeran. Saya hanya ingin membuktikan rasa penasaran saya kepada Mada. Kita lihat saja. Jika pada saat pemungutan upeti, manusia bertopeng itu tidak muncul, berarti manusia bertopeng itu adalah Mada, pangeran. Bagus, paman. Sekali lagi aku senang atas ide cemerlang paman. Terima kasih, pangeran. Dan aku ingin pastikan pada paman bahwa pengambilan upeti itu berjalan dengan lancar. Sendiko pangeran. Saya tidak sabar ingin melihat Mada mengawal prajurit saat mengambil upeti.
Dan saya juga penasaran. Apakah pada saat Mada ada di situ, pengkhianat bertopeng itu juga ada? Bob, kita harus membuat kekacauan bagaimana lagi? Sekarang Mada sudah tahu kalau kita membuat kekacauan di Kauripan. Iya, Ngger. Tapi kita harus terus melakukan kekacauan di Kauripan. Untuk saat ini, kita ikuti saja kemauan Alayuda sampai Bopo mendapatkan jabatan yang telah dijanjikan. Setelah itu, baru kita susun rencana lain. Iya, Bob. Sekarang kita buat kekacauan lagi. Ayo, Ngger. Apa tidak ada pekerjaan lain selain membuat keonaran? Aku tidak akan membiarkan kalian. Kamu terlalu banyak mulut, Cetinawang. Sepertinya kamu harus dilenyapkan supaya musuh kami berkurang satu persatu. Ayo, Ngger, kita habisi dia. Ayo cepat, siapa yang membangkang, hajar saja. Kalian tidak usah takut. Jika Arya Kalangan muncul, biar Mada saja yang menghadapinya. Sediko, Gusti. Sungguh tak kukira Paman Alayuda akan mempunyai pemikiran demikian. Aku benar-benar dibuat tak berguna. Dari tadi Arya Kalangan itu belum muncul juga. Saya jadi semakin yakin bahwa Arya Kalangan itu sebenarnya adalah Mada. Celaka. Mau apa manusia-manusia itu mendekati saya saat saya bersama Mada? Mada. Saya akan melihat prajurit yang di sana. Karena saya perhatikan, sepertinya mereka tidak ada pergerakannya sama sekali. Baik, Paman. Hati-hatilah. Tentu saja. Kamu juga harus berhati-hati. Saya minta, jika Arya Kalangan muncul, cepat beritahu saya. Baik, Paman. Tapi saya yakin, selama kamu di sini, Arya Kalangan tidak akan pernah muncul. Apa kalian kesini? Kami sedang mengikuti prajurit yang sedang mengambil upeti. Ya, dengan cara itu mereka yakin akan bertemu dengan Arya Kalangan dan mendapatkan 1000 kepeng emas. Ya, baik. Tapi saya ingatkan kepada kalian, jangan sampai ada orang yang tahu kalau kita saling kenal, apalagi Mada dan orang istana. Tenang, Pak. Jangan khawatirkan hal itu. Bagus. Kalau tidak, rencana besar kita bisa terbongkar. Dan kalian juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Bob, seperti Arya Kalangan itu sedang menyerang prajurit. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan 1000 kepeng emas. Ini kesempatan saya untuk membuktikan kecurigaan saya soal Mada.
tapi saya tidak boleh keluar bersama Kebo Ireng dan Surogen. Manusia bertopeng ini adalah bagianku. Langkahi dulu mayatku. Baiklah. Demi 1000 keping emas itu akan aku lakukan. Sudah saya duga. Arya Kalangan, si manusia bertopeng itu adalah kamu, Mada. Izinkan Mada menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tidak perlu. Kau sang gajah Mada. Arya Kalangan, si manusia bertopeng itu adalah kamu, Mada. Maksud paman? Saat Arya Kalangan muncul, kamu tidak ada, Mada. Maafkan Mada, paman. Tadi Mada tengah mengejar Arya Kalangan. Mada tidak mengira bahwa ilmu larinya sangat cepat. Kamu boleh menipu orang lain, Mada. Tapi jangan harap kamu bisa menipu saya. Ampun, Gusti. Apa yang dikatakan Gusti Gajah Mada benar? Iya, Gusti. Hamba melihat sendiri kalau Gusti Gajah Mada mengejar Arya Kalangan ke arah sana. Tapi dia muncul dari arah lain, Gusti. Diam, kalian! Benarkah itu, prajurit? Ampun, Gusti. Mungkin benar. Soalnya kejadiannya begitu cepat. Mada, kalau apa yang dikatakan oleh Paman Halayuda itu benar, berarti kamu adalah manusia bertopeng itu. Ampun, Pangeran. Mada bisa buktikan bahwa itu fitnah. Dan Mada bukanlah orang bertopeng itu. Izinkan Mada menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tidak perlu. Paman Busora, paman harus menyiapkan hukuman buat pengkhianat seperti Mada. Ampun, Pangeran. Berikanlah kesempatan bagi Mada untuk menceritakan hal terlebih dahulu, supaya Pangeran bisa berlaku dengan adil. Apa maunya lembu suara ini? Dia memang selalu membela Mada. Awas kamu, giliran kamu akan tiba. Itu terserah paman saja. Mada, ceritakanlah apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat itu, thank you.
kamu tangkap manusia bertopeng itu, aku tidak akan percaya padamu. Ampun pangeran, Mada akan buktikan bahwa manusia bertopeng itu dan Mada tidak ada hubungannya. Mada, kamu harus cepat membuktikannya. Jangan membuat pangeran menunggu. Tahan. Jaga. Waspada. Prajurit, lindungi Gusti Permaisuri. Kamu tidak apa-apa. Jangan hiraukan aku. Selamatkan Gusti Permaisuri. Singulau, dasar pengecut. Beraninya menyerang orang dari belakang. Apa aku bilang? Yang tadi itu bukan yang terakhir. Kamu benar-benar bukan kesatria. Kamu hanyalah penjahat kampung. Apa? Hah? Kesatria? Singolawung, perampok ulung, tidak pernah mengenal kesatria. Bagiku, segala macam cara sah untuk mendapatkan tujuan. Satria, Satria. Jangan banyak bicara, Singolawung. Lawan aku. Aku sengaja memanggilmu ke sini. Kanjeng Ibu mendengar semua kejadian-kejadian di Kahuripan ini. Benar, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu minta Ananda harus bertindak bijaksana. Kanjeng Ibu tidak memihak Mada maupun siapapun. Kalau dia salah, memang harus dihukum. Sendiko, Kanjeng Ibu. Ananda, mengenai Mada, kamu harus berhati-hati. Sebelum orang bertopeng itu ditangkap dan dibuka topengnya, kita tidak boleh terburu-buru untuk menuduh orang bertopeng itu adalah Mada. Punten dalam sewu, Kanjeng Ibu. Tapi, Paman Halayuda sangat yakin bahwa pendekar bertopeng itu adalah Mada. Dari mana Paman Halayuda mendengar berita itu? Kalau orang bertopeng itu adalah Mada. Sebelum ada yang menangkap dan membuka topengnya, Ananda, anggaplah kejadian-kejadian yang menimpamu ini adalah ujian untuk kamu sebagai Yuwaraja sebelum menduduki tahta dan memerintah. Ada apa, nak? Kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Apa Biung tahu soal kabar yang terjadi di Kahuripan? Mada, Biung ini cuma seorang ibu yang kebetulan punya anak seperti kamu. Jadi Biung tidak tahu soal perkembangan kerajaan. Benarkah? Jadi Biung sama sekali tidak tahu tentang manusia bertopeng itu? Iya, Mada. Biung tidak akan tahu sebelum Ade memberitahukannya kepada Biung. Memangnya ada apa, nak? Ada apa dengan manusia bertopeng itu?
sampai membuat kamu menjadi gelisah. Badanku sudah mulai terasa dingin. Sepertinya aku tidak bisa lagi melihat Gusti Putri Kiteria. Cakra, putraku, bertahanlah. Manggala Majapahit yang kesohor ke Sakti Mantaguna sekarang ngung bingung. Anda berang, anakmu sebentar lagi menjemput maut. Mau sekalian aku antar berduaan, ngung bingung, lawan aku, pak. Manggala Majapahit, akhirnya aku bisa mengalahkanmu. Woi, kekuatan alam membuktikan Singolawung lebih kuat dari kamu. Op, rasakan ini. Op, Lawung. Wungkuk lagi wungkuk. Aku akan selalu ada kalau kamu berbuat kejahatan. Terima kasih. Nuhun Seiya. Hamba meninggalkan Gusti Permaisuri Dara Petak bersama pasukan di sana. Hamba mohon pamit. Baik. Kamu tidak apa-apa. Ampun Gusti Prabu, hamba mohon menghadap. Bicaralah paman. Ampun Gusti Prabu, ada apakah Gusti Prabu hingga memerlukan manggil hamba? Aku hanya ingin bertanya kepadamu. Menurut, apakah aku sudah siap untuk menghadapi Patiraga? Sebelum pertarunganku tiba, bukan hanya aku yang merasa sudah siap, tapi aku juga butuh penilaianmu, paman. Ampun Gusti Prabu, sebenarnya ada satu hal lagi yang harus dilakukan oleh Gusti Prabu. Apakah itu, paman? Ampun Gusti Prabu, atas kelancangan hamba ini, Gusti Prabu harus melakukan semedi yang lebih berat lagi untuk mencapai kesempurnaan penguasaan ilmu kanuragan yang diajarkannya dan ilmu keikhlasan dari Risang Guru. Gusti Prabu harus mampu tinggalkan segala pikiran tentang Majapahit saat bertarung dengan Patiraga. Tidak boleh ada kekhawatiran sedikitpun tentang duniawi. Dan sementara, Patiraga adalah orang yang mengabdikan diri pada hawa nafsu. Di titik itulah Gusti Prabu harus mampu menyerap segala emosi dan hawa nafsu Patiraga. Ini merupakan hal yang sangat sulit, tapi aku akan berusaha menjalankan. Paman, menurut paman, kapankah waktu yang tepat untuk melakukan semedi ini? Ampun Gusti Prabu, malam ini adalah malam yang baik Gusti Prabu. Baiklah,
Paman, malam ini juga aku akan melakukan semedi hingga dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk sementara waktu, tolong ambil alih semua urusan kerajaan. Sindiko Gusti Prabu. Saya perhatikan, kamu terlihat sangat gelisah, Mada. Apa kamu takut bahwa Arya Kalangan tidak akan muncul dan kamu akan terkena hukuman? Arya Kalangan datang. Ini tidak mungkin. Jadi Arya Kalangan itu bukan Mada. Sekarang terbukti bahwa manusia bertopeng itu bukan aku. Kalau begitu, jangan diam saja. Tangkap dia! Baik, Paman. Mau lari kemana kamu, Arya Kalangan? Kamu tahu, harga kepalamu adalah 1000 keping emas. Aku sangka Arya Kalangan tidak sehebat seperti yang orang bicarakan. Dia kelihatan ketakutan dan tidak bisa melawan. Mungkin dia pura-pura, Nyi. Biasa, orang sakti suka pura-pura, Nyi. Betul, Nyi. Diam kalian. Sekarang, tangkap dia. Kita menangkapnya, Nyi. Ayo, tangkap dia. Cepat. Kan dia sakti. Atau aku habis kalian. Iya. Cepat. Ayo, 1, 2, 3. Jol, kita berhasil menangkap manusia sakti bertopeng ini, Jol. Ya benar, Mor. Kita dapat 1000 kepeng. Aku heran. Kenapa Arya Kalangan yang telah membuat repot pasukan kerajaan bisa lemah seperti itu? Buka topengnya. Iya, Nyi. Mada, akulah yang harus menangkap Arya Kalangan itu dan membawanya ke istana. Enak saja kamu bicara. Aku tidak akan melepaskan 1000 keping emas itu padamu. Bangun, maju. Bawa Arya Kalangan dari sini, cepat. Biar pengacau ini aku yang hadapi. Iya, Nyi. Ayo, bawa ke sana. War, sudah. War, aku jadi penasaran, War, sama wajah di balik topeng ini, War. Kita buka aja, Jul. Ayo. Saya juga penasaran. Aku harus cepat mengalahkan Chloe. Jika tidak ingin kehilangan jejak Arya Kalangan. Thank you.
datang tepat pada waktunya, Mada. Terima kasih. Kalian telah membantuku. Sama, Mada. Cuma tadi aku takut. Maafkan aku. Karena kalian tadi hampir dicelakai dan ditawan oleh mereka. Itu tidak seberapa dibandingkan upayamu mengembalikan Intan milik desa kami. Aku dan anakku sangat senang membantumu, Mada. Kalau begitu, kalian pulanglah. Ketahuilah, bantuan kalian dapat membuat aku bisa membantu warga. Punten dalam sewu, Gusti Permaisuri. Paman, di manakah Gusti Prabu? Ampun, Gusti Permaisuri. Saat ini, Gusti Prabu sedang bersemedi. Dan Gusti Prabu berpesan kepada hamba agar tidak diganggu oleh siapapun.